Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya memberikan kode bahwa akan menambah lagi satu pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Belum diketahui siapa pemain yang dimaksud oleh Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu sebelumnya sudah mengumumkan 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Para pemain Timnas Indonesia itu tidak mengalami masalah dan siap datang ke Jakarta. Adapun para pemain Timnas Indonesia diminta sudah berkumpul pada Minggu, 10 November 2024. Shin Tae-yong masih mempunyai waktu untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Diprediksi nama baru yang akan dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia adalah Kevin Dix. Bek keturunan itu akan segera menjalani proses naturalisasi setelah pengajuan menjadi warga negara Indonesia, WNI, diterima oleh DPR RI. Dengan begitu ada peluang bagi Kevin Dix bermain membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Shin Tae-yong akan melihat situasi ini sebelum memanggil Kevin Dix. Persiapan kami baik tapi memang banyak pemain yang belum menyelesaikan pertandingannya di tim. Mungkin agak sedikit terlambat datangnya. Saya akan memanggil 27-28 pemain, jikata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com. Nama baru yang dipanggil Shin Tae-yong bukan Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong sebelumnya tidak memanggil Asnawi Mangkualam karena mengalami cedera yang didapatkannya bersama Port FC pada 20 Oktober 2024. Cedera hamstring Asnawi Mangkualam sembuh lebih cepat. Ia juga sudah bermain membela klub asal Thailand itu. Meski sudah sembuh dari cedera, Shin Tae-yong tetap tidak memanggil kapten Timnas Indonesia itu. Ia punya alasan khusus. Ya, Asnawi Mangkualam mengalami cedera hamstring. Sebelum saya mengeluarkan pemain yang dipanggil, Asnawi Mangkualam mempunyai cedera itu. Namanya cedera hamstring tidak bisa dilihat seperti itu saja. Takutnya bisa menjadi masalah di tengah-tengah saat kumpul bersama kami dan akhirnya jadi masalah, ditutup Shin Tae-yong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.